apa yang berkurang? Utang gaji pada apa? Karena kita membayar. Paham ya? Jadi ketika tanggal 11 Juli tadi kan waktunya gajian, kita membayar utang ini, cara mencatatnya ya utang gaji pada kita. Karena utang kita berkurang, utang kita juga berkurang kan kita membayar. Paham? Kalau bingung, jadi nanti latihan deh. Kalau kayak gini masih gambar, nanti kalau latihan bisa mau bisa kok. Oke. Okay. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa bingung? Bingung? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau masih bingung. Kalau mau ditanyakan silakan. Soalnya banyak kan, Bu, ya. Terus kita terpancak, oh itu ada kata-kata 10 juta, berarti harus kita apakan, padahal nggak jatuh apa kan utangnya, orang transaksinya kan bayar utang. Jadi yang di apa-apakan cuma bayar utangnya, utangnya dihilang, sama harus keluar. Kalau utang 10 juta tadi cuma buat yang jalan-jalan, ya kan? Jadi harus benar-benar teliti, soalnya bicaranya apa, perintahnya ngapain, transaksinya. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang yang terakhir ini pendapatan yang tertagih. Bertambahnya pendapatan. Ini pendapatan sudah jadi hak kita tapi belum dicatat. Contoh soal aja langsung. Nah ini. Oh ya, ada yang namanya wesel. Wesel itu alat bayar. Itu namanya wesel. Ada dua, wesel pagi sama wesel Besok pagi itu buat utang. Kalau wesel lagi, berarti utang kita. Tapi kalau wesel bayar, itu berarti utang kita. Pokoknya bayar, berarti kita punya utang. Kalau kita ngasih, berarti orang lain yang punya utang. Nah, di sini, usaha itu kan kita memberi pinjaman wesel kepada seorang pelanggannya. Informasi tersebut dapat diperoleh dari akun piutang wesel. Berarti kan orang lain yang mengatakan di sini wesel itu sebesar 12% bunganya jatuh temponya 30 hari sama nominalnya 1.440.000. Terus caranya untuk menghitung bunganya nih, perusahaan kilat telah berhak memperoleh bunga untuk masa 20 hari. Kenapa kok 20 hari? Jadi kan wesel-nya kan terbitnya tanggal 10 untuk 30 hari. Nah, padahal Juni itu kan ada 30 hari. Berarti dari tanggal 10 sampai tanggal 30 itu berapa hari? Tanggal 10-nya dihitung enggak? Tanggal 10-nya dihitung enggak? Oke. Itu apa enggak? Tidak. Jadi kita ngitungnya mulai tanggal 11-nya. Makanya 20 hari kan mulai 11 sampai 30. Jadi 20 hari
Nah ini caranya, ini perolehan itu maksudnya nilai nominal wesselnya berapa, kan tadi 1.440.000, terus bunganya itu 12%. Kalau ngitung 12% itu jangan cuma dikalikan 12, tapi 12 per 100, 0,12 ya. Terus dikali periode bunga itu hitungannya per hari. Jadi kan tadi sudah, kita harusnya sudah dapat pendapatan sebesar 20 hari kan. 20 hari dibagi 360 hari per tahunnya, ketemunya 9.600. Paham cara ngitungnya? Jadi ini nilai nominalnya, ini nilai nominal wesselnya berapa, terus ini bunganya berapa, sama ini kita sudah dapat pendapatan berapa hari, jadi periodenya berapa hari juga. Kan karena tadi tanggal 30 Juni itu 20 hari ya, berarti 20 per 360. Paham sama sini? Ketemunya 9.600. Nah, ini cara mencatatnya. Jurnal penyesuaian formal yang harus dibuat ini. Nah, ini kan masih piutang karena apa? Karena itu kan belum jatuh tempo kan wesselnya. Jadi kan si pelanggan kita belum bayar ke kita. Tapi itu sudah bisa kita akui sebagai pendapatan. Tapi bunganya bukan wesel nominalnya. Ini bunganya itu sudah bisa kita akui nih, piutang bunga pada pendapatan. Karena wesselnya itu belum jatuh tempo, belum 30 hari, jadi kita nggak terima kas. Belum terima balik modal. Iya, belum terima. Makanya kita catatnya piutang bunga. Itu tadi perhitungan untuk bunganya aja, bukan nilai nominalnya, tapi hanya bunganya. Kan biasanya kalau kita utang piutang kan ada bunganya toh. Iya. Ya kan bunganya itu yang kita catat di sini, yang kita sesuaikan di sini bunganya, pendapatan bunga. Jadi piutangnya 9.600 pada pendapatan bunga. Paham enggak kamu? Iya. Coba ditanya kan? Kenapa? Jadi sebesar 9.600 itu cuma bunganya aja, bukan nilai nominal. Nah, terus ini tadi semua transaksi jurnal penyesuaiannya. Jadi ini kan ada 5 transaksi yang harus disesuaikan kan. Ini kita perlukan juga. Gak harus pakai ini juga gak apa-apa. Jadi langsung ini misalnya tanggalnya kan setiap akhir periode misalnya akhir bulan. Juni misalnya Juni 2015 ini akhir bulan, terus ini jurnalnya apa? Nominalnya paham? Biar lebih paham, latihannya dikerjakan. Hai, dikumpulkan kapan? Besok? Ya Allah, Oke, jadi Senin besok kan ada kelas. Iya. Dikumpulkan Senin berikutnya. Hai. Ada yang ditanyakan? Enggak mau ada kelas. Kan minggu besok kita itu. Enggak. Senin malam itu karena minggu kemarin itu karena Senin yang pertama kita kan semua ya. Jadi kita enggak jadi malam. Iya. Minggu kemarin itu karena ganti yang Senin pertama kita makanya kita ganti minggu. Tapi akhirnya kelas kita setiap Senin malam. Berarti minggu ini. Iya, ini malam puasa kelasnya. Berarti minggu ini bukan hari ini kan? Iya. Besok kita ada kelas besok malam kan besok hari Senin. Senin malam puasa kita ada. Iya. Kita malam itu aja. Kan aku cuma bantu nanti doang. Tapi kan mau ada kelas. Yakin mau? Oke. Udah, ada yang mau ditanyakan enggak? Soalnya ini sudah selesai modul 2-nya. Silakan kok, kita masih di cepet-cepet ya? Enggak apa ya? Iya, itu kan. Berarti jurnal penyesuaian sama jurnal umum. Jurnal umum sih.
tinggal jumlah penyesuaian ini aja, nggak usah. Maksudnya langsung nggak apa-apa. Nggak harus. Langsung ada transaksi, langsung dibayar penyesuaiannya apa-apa. Nggak harus gitu.